semuanya, balik lagi sama aku KK. Hari ini guys, aku bakalan cobain cairan-cairan yang ada di map ini nih guys. Nih, ada cairan resin, ada grime shake, ada apa ini? Ada oobleck, apaan itu oobleck? Ada ini guys, ada mat-mat itu apa sih? Tanah ya guys ya, ada slime, ada quicksand, dan masih ada banyak yang lainnya guys. Jadi aku pengen coba ini satu-satu cairan yang ada di sini. Kira-kira kalau kita coba ini nanti kita bisa jadi apa ya guys? Kayaknya aku bakalan cobain cairan yang resin dulu ya guys ya. Kita coba nyebur ke sini guys. Oh no. Ini kita kenapa nih guys? Aduh, ini kayaknya cairan berbahaya deh guys. Lihat deh guys. Lihat badanku. Badanku berubah jadi apa ini guys? Jadi besi ya guys ya. Oh tidak, kita bakalan tenggelam nih kayaknya nih guys. Spasi. Spasi terus, ayo naik ke atas. Oh my god guys, ini kayaknya kita bakalan tenggelam deh. Selamat tinggal dunia. Oke, kayaknya cairan resin ini bukan cairan yang bagus untuk kita coba ya guys ya. Kita cobain mungkin yang ini apa nih? Oh, ada glue guys. Glue ini itu adalah lem guys. Jadi kita coba nyebur ke sini ya guys. Oh my god. Aku bisa naik nggak nih ke atas? Ada orang yang bisa berhasil naik ke atas loh. Ada orang yang bisa naik ke atas guys. Jadi kita harusnya bisa nih berhasil naik ke atas nih. Berhasil guys. Jadi ini nih guys, cosplay lem uhu nih guys. Lihat nih guys, semuanya warna putih guys. Astaga, serem banget sih muka legend kalau begini ya guys ya. Aduh. Tapi ini kayaknya kita bisa nempel di tembok gak sih harusnya? Jadi kayak bisa nempel-nempel gitu. Tuh kan, kita bisa berubah menjadi cicak guys, karena kita diselimuti oleh lem ya guys ya. Gak jelas banget guys ini guys. Oke, lanjut, ini ada keju lele. Oh my god, ini mozzarella nih guys. Wah, mozzarella ini salah satu makanan favoritku. Siapa di sini yang suka keju? Bentar lagi aku bakalan berubah menjadi manusia keju guys. Jadi kalian pasti bakalan suka nih sama aku nih. Oke, kita menenggelamkan diri dulu aja guys, gak apa-apa guys. Terus kita lompat lagi ke atas guys. Kita akan berubah menjadi manusia keju guys. Manusia keju, ayo. Naik. Aku gak mau tenggelam di lautan keju, makanan favoritku sendiri ya guys ya. Jadi kita naik. Ayo. Kalian bisa mendengarkan aku menekan spasi guys. Sekenceng mungkin guys aku tekan ini guys. Nah, lihat guys, aku jadi manusia keju guys. Astaga, ini karpet basah. What? Karpet basah? Karpet basah ini bisa apa nih guys? Lo. Kok kita bisa tenggelam di karpet sih? Gak mau. Ih. Kok kita bisa tenggelam di karpet sih guys? Karpet basah ini guys. Astaga. Ini apa ini? Snot ini apa? Oh my god, ini tidak tertarik aku ya guys ya. Ini apa? Water quicksand. Ini quicksand nih guys. Lo. Tolong. Teng. Kita masih bisa selamat guys. Aduh. Mataku guys, mata yang muka legend, lihat deh. Kena pasir semuanya guys. Tolong. Naik ke atas guys. Spasinya dipencet terus guys. Wah, selamatkan diri. Lihat deh guys, ini tuh kayak hantu sadako yang keluar dari sumur itu loh guys. Tuh, serem banget gak sih? Serem banget loh. Kayak tiba-tiba ada muka legend keluar dari lautan. Apa ini guys? Pasir ya guys ya, kayak begini. Wah, sumpah ini asli serem banget guys. Tapi ya, kita harus menyelamatkan diri dari sini guys. Kita yang nyebur ke sini, tapi kita juga yang pengen selamat ya guys ya. Emang aneh ya guys ya. Ayo, spasi terus. Ini bakalan full dengan kalian mendengarkan aku. Aduh, aku sampai salah ngomong nih. Ya ilah, tolong. Ya ilah. Astaga, padahal tadi aku mau ke-cut guys karena aku salah ngomong. Aku astaga, nyebelin banget guys. Kita coba yang mana lagi?
ya guys ya. Di sebelah sini apakah ada cairan yang lain guys? Kayaknya gak ada ya guys ya. Coba guys, mari kita coba ke sebelah sana ya guys ya. Itu tuh aku lihat ada beberapa tempat-tempat cairan, mungkin bisa kita cobain. Oh, custom liquid. Oh, kita bisa bikin cairan custom guys. Mari kita coba guys. Aduh, kita harus bayar 300 Robux. Yaudah deh, kita bayar 300 Robux untuk mendapatkan liquid custom ya guys ya. Mari kita coba lihat guys. Kira-kira apa nih? Kira-kira kita bisa apa ini guys? Kita bisa apa deh di sini nih? Kayaknya kita bisa setting gak sih? Oke, kita coba lihat ya guys ya. Di sini ada tombol setting, ada bubbles, instant cleaning. Apa ini? Oh, enggak. Bentar. Kita settingnya di sini nih guys. Nih, custom liquidnya kita setting guys. Kita jadiin dia warna pink ya guys ya, karena aku suka warna pink, jadi dia harus warna pink nih guys. Wow. Nih, warnanya pinky-pinky kayak gini. Materialnya mungkin limestone, no, plastic, wooden, slate. Ini enggak mau. Ini foil, grass, ice, bubble, marble. Apaan bubble? Granite, sand, fabric, smooth plastic. Yang mana ya guys ya? Yang mana ya? Yang snow kayaknya nih guys. Yang snow nih ya. Coba kita lihat yang lain nih. Jump power. Apa ini maksudnya? Sack power 2. Coba ya. Bubblesnya warna ungu. Ini apa ini? Ini apa ini yang diganti nih? Nah, kayak gini ya. Kurang ungu kayaknya. Nih, kayak gini nih. Nah, ini nih namanya nih. Unicorn. Ini adalah cairan unicorn guys. Pup unicorn guys. Coba guys, kita cobain berendam di pup unicorn guys. Weh, semua orang pada kesini guys. Semuanya pada kesini guys. Lihat guys, kita berubah jadi pup unicorn guys. Lihat guys. Wah, aku diselimuti sama pup unicorn guys. Wah, ini bau-baunya nih. Bau-bau meses warna-warni loh guys. Astaga guys. Kira-kira kita bikin cairan apa lagi ya guys? Unicorn udah nih guys. Cairan apa lagi ya enaknya? Ah, aku tahu guys. Apa guys? Ini kan udah unicorn ya kan. Coba kita edit lagi nih guys. Sekarang aku mau bikin cairan ajaib yang bahannya tuh kayak gini nih. Ih, aku di unicorn. Terus aku mau warnanya dia warna hitam guys. Warna hitam kayaknya nih nanti orang-orang berubah jadi warna hitam semua ya guys ya. Terus bubblesnya aku mau dia warnanya warna putih guys. Oke. Terus kita ganti jadi black hole. Black hole nih guys. Coba guys, coba kita terjun ke sini guys. Wow. Aduh, permisi. Aduh guys, kenapa kita jadi warna putih guys? Perasaan tadi warna hitam. Weh. Ayo lompat. Ah, oh my god, lihat guys, kita jadi manusia lampu. Jadi manusia lampu ini guys. Astaga, kayaknya aku nih udah cocok jadi ilmuwan pembuat cairan aneh-aneh ya guys ya. Dan terakhir nih guys. Di sebelah sana tuh ada apa tuh? Oh, itu coming soon ya guys ya. Coba kita ke sebelah sini. Di sini aku melihat ada cairan favorit kalian semua nih. Yaitu adalah Grimace Shake guys. Mari kita coba. Kalau kita minum Grimace Shake, apakah kita akan meninggoy ya guys ya? Jeng. Manusia Grimace Shake. Lihat nih guys. Katanya sih ya, Grimace Shake ini itu beracun ya guys ya. Jadi si Grimace itu membuat shake ini itu waktu dia lagi ulang tahun guys. Dan diracunin katanya guys. Tapi lihat deh, aku gak meninggoy sih guys gara-gara rendeman di Grimace Shake guys. Jadi kayaknya ini beritanya berita hoax ini guys. Berita-berita palsu ini guys. Grimace Shake ini loh gak beracun tuh. Lihat tuh, atau muka legend yang kebal ya guys ya. Coba guys, menurut kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys. Oke deh guys, jadi segitu aja videonya buat hari ini. Thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat yang mau beli merchandise aku, bisa dibeli lewat Shopee atau lewat Instagram langsung juga bisa guys. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dadah.